Assalamualaikum, hai teman-teman. Nah, sekarang Naila bakal bermain lagi game Roblox ya. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini Naila bakalan membeli baju ya teman-teman ya. Sekalian mencoba gitu game bentuknya kayak apa. Nah, mumpung juga udah Naila pilih ya, warna kuning seperti biasa, warna yang Naila suka. Nah, jadi alhamdulillah hari ini Naila dapat 400 Robux ya. Nah, karena hari ini Naila ulang tahun ya teman-teman ya, ulang tahun yang ke-10 ya teman-teman ya. Tuh, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, yang Robux yang kemarin kan ada sisa 19, jadinya kan sekarang udah 419. Jadi ada sisanya gitu yang kemarin. Oke, kita bakal beli bajunya. Tadi udah Naila pilih ya teman-teman untuk baju yang ini. Oke, kita pergi ke shopnya dulu. Nah, jadi kita pergi ke bawah ya. Ke bawah tuh ada baju yang warnanya kuning. Tadi tuh Naila suka banget sama bajunya. Nah, ini dia guys, Sunshine. Oke, Sunshine gitu ya. Ini cuman butuh 8 Robux ya teman-teman yang baju ini nih. Wih, bajunya bagus, sudah murah lagi ya teman-teman, 8 Robux. Oke, kita pakai. Oke, sekarang tinggal celana. Mana nih? Nah, ini dia celana. Kita bakal beli celana ya. Celananya kalau nggak salah sih yang kayak warna-warna biru gitu. Wih, ada celana yang warnanya N dong. Warnanya N, yang tulisannya N. Kayak nama aku. Tadi tuh ada ketemu di paling bagian bawah-bawah gitu ya. Karena biasanya kalau celana yang bagus-bagus yang murah tuh cuman di paling bawah-bawah gitu tuh ada tuh. Oke, celana ini ya kan tuh cantik nih, murah nih. Yang mana tadi ya? Ketemu sih di bawah-bawah. Nanti kita bakal lihat nanti. Jadi terus ke bawah menelusuri. Nah, di sini juga bagus juga nih. Tapi Naila pergi ke bawah lagi ya. Masalahnya mau beli celana yang itu. Oh, ini juga bagus. Di mana sih celananya tadi? Agak warna abu-abu deh rasanya. Tunggu. Nah, kayaknya ini. Nah, ini dia guys, kayak gini celananya. Tuh 8 Robux juga dong. Comfy Sweet. Wih, kita coba lihat-lihat lagi ke bawah ya, barangkali ada yang lebih bagus. Nah, kalau beli kayak gitu, guys. Oke, wih. Wih, makin ke bawah makin murah atau makin mahal juga ada ya. Juga bagus kan. Sebenarnya Naila mau beli yang tadi, cuman kita lihat-lihat dulu ke bawah, barangkali ada yang baru lagi gitu. Enggak ada ya. Ya udah deh, kita lanjut aja ke atas. Ke atas. Teret. Oke, kita ke atas. Mana ya tadi celananya? Nah, ini dia. Nah, kita beli item ya. Oke, kita pakai kostum. Oke. Nah, ini. Kalau aksesoris sih Naila udah punya kacamata ya, teman-teman ya. Nah, ini. Tas juga belum sih sebenarnya ya, tas. Untuk tas gitu atau kayak ada itu gaming di sini di pinggal gitu. Ini yang aksesoris bagian mana ini? Bagian mana ya? Kita coba lihat yang head dulu. Tapi yang head nggak mungkin. Ada topi N dong. Aksesoris yang neck itu yang di leher. Shoulders itu yang di itu ya. Kalau front itu yang mana? Nah, ini kayaknya nih. Kayaknya ya. Bukan yang ini rasanya, yang mana sih? Ada yang kayak gaming gitu. Nah, ini dia guys. Tuh, Pink Gamer Controller. Ini maksud Naila ya guys ya. Iya nggak ya? Kita coba lihat dulu. Oke. Kita akan... tunggu. Kita bakal lihat dulu yang lain. Memastikan. Oke, kita langsung aja beli yang tadi ya. Ini masih 403 dong. Tadi yang 19 tadi itu lumayan juga ya. Nah, oke, kita langsung aja pakai custom. Oke, ini untuk apa ini? Oh, ini belakangnya, ini gearnya. Nah, oke, sekarang wajahnya kita ubah deh kayak unyu-unyu, lebih unyu gitu. Ke body mungkin. Ya, wajah. Bentuk wajahnya kayak apa ya? Yang lucu gitu. Yang lucu lah. Ya
ampun ini. Ini lucu juga ya. Nah, yang ini nih maksud aku. Oh. Tapi kita pilih dulu ya yang lain, yang murah-murah aja. Biar ada kesimpan juga lah Robux-nya gitu. Kita lihat dulu ya teman-teman. Ampun, wajahnya kebanyakan yang lucu-lucu sama aneh gitu. Ini yang mana ya, yang murah aja gitu kita pakai. Di mana ya? Oke, kita terus cari. Kayaknya yang ini deh. Ini unyu juga. Ini juga lucu, tet gitu kan. Kayaknya kita pilih yang di atas-atas aja deh. Yang di atas kayaknya lebih murah tuh liwatnya. Yang ini aja. Lucu juga. Mulutnya sedikit ke atas, gak apa-apa lah. Lucu banget. Oke, kita beli. Kita pakai ya. Oke, pakai. Nah, ini dia. Lucu. Nah, gini deh guys. Tuh, karakternya jadi bagus. Ntar kita kesini. Di mana ya? Rambut Nayla juga lumayan banyak ya teman-teman ya. Tuh ada beberapa. Ini rambutnya banyak yang baru nih. Tapi kita tidak akan beli karena rambut Nayla yang Nayla suka udah ketemu ya. Tuh, nah jadi kayak gini guys karakternya. Nah kayak gini nih. Tuh. Lucu banget. Oke, kita bakal mencoba bermain game yang mana dulu ya. Menggunakan karakter baru. Adopt Me masih bisa gak sih masuk? Biasanya kan agak nge-lag gitu masuknya. Bisakah? Ya masih sendiri guys. Masuk, belum ada word. Oke, kita tunggu beberapa menit ya. Kita coba game yang cepet aja gitu masuknya. Kita masuk game yang mana ya? Mencoba gitu. Nah, main game yang parkour aja. Oke, kita bakalan ngecoba ya karakternya. Nah, udah masuk nih guys ke gamenya. Unyu ya teman-teman karakternya. Widih. Tetere-tereng. Ada logo gamingnya juga loh guys. Tapi gak logonya tulisannya gak Nayla. Nayla gak tahu juga sih gimana kayak cara. Nayla juga kurang tahu sih gimana cara untuk kayak itu loh guys, bikin baju di Roblox. Kalau bisa pun Nayla bakal jual 10 Robux kan. Lumayan bisa dapat juga Robux nanti kalian beli. Tapi nggak tahu Lena, tapi masalahnya Nayla nggak tahu cara bikinnya, itu aja masalahnya. Tim parkour yang barbar. Oke, udah. Weng, ini aku cepet ya, lumayan. Misi. Ya ampun, orangnya bikin orang jatuh aja. Nasib. Orang yang sangat curang. Padahal kita yang curang loh guys, kita loncatin dia. Wih, dia kena karma juga tuh jatuh. Okay, wih ada orang lagi dong. Okay, ke atas, terus ke sini. Okay, wih jangan mati dulu. Okay. Hop. Okay, berhasil. Lewat sini. Terus ke sini. Okay. Orang di sana jatuh. Orang di sana kok enggak pakai apa ya? Enggak pakai rambut. Botak kayak tuyul. Kayak Upin Ipin. Maksudnya kayak si Ipin. Kan kalau Upin masih mending ya, guys, ya ada rambut. Woi. Meng. Kita tinggal lurus nih. Wih, suaranya lagi jatuh. Meng. Okay. Seru amat nih.
Okay, kita checkpoint. Ini Nayla udah tahu ya. Tapi kita tetap mencoba. Nah, jadi teman-teman solusinya gimana, kayak caranya kalian bisa melewati ini walaupun enggak tahu kalian ditenggelemin gitu. Layarnya ditenggelemin, kalau tembus berarti itu tembus. Nah, yang biru ini kan enggak. Nah, kalian lewat kayak gitu aja caranya teman-teman ya. Gampang-gampang, tidak susah kok, guys ya. Oke, ini kita ke sini. Ini kita ke sini. Aduh, jatuh. Aduh. Tetret. Ini langitnya keren amat ini, tapi gede amat ini langitnya. Oke, kita loncat-loncat mulu. Loncat terus. Oke, oeng. Wih, seru juga ya ini. Oke, kita checkpoint. Oeng. Kita loncat-loncat. Kalau main parkour di Roblox sama aja ya, rasanya kayak main parkour di Sakura. Zero aja gitu. Apalagi yang ini. Tetereteng. Ada yang mati. Siapa itu? Kedengaran dari suara dari hadap kanan. Punya gitu kan. Punya serem banget. Gitu. Ya ampun. Oke, ini kita lewat bola-bola. Ini kita harus. Siapa sih itu yang gitu? Oke. Nah, terus kita lanjut. Kepleset, enggak lihat tadi ada lantai di mana. Ya ampun. Oke, tadi kita di stack yang mana ya? Yang ini. Dikit lagi. Oke, kita langsung ke sini. Aduh, jatuh ke bawah. Loncat Nayla terlalu itu loh, terlalu jauh. No. Ya, yaudahlah, nggak apa-apa. Tahu juga nistek nggak terlalu susah. Tapi ternyata jatuh lagi. Aduh. Nah, ada orang habis mati dong kayaknya dari sini. Ih, diinjaknya. Ih, nggak sopan amat, ngecheat kayaknya dia. Aduh, kita kena deh. Udahlah, pokoknya aku nggak bakal kalah dari tuh anak yang suka ngecheat. Ish. Tuh anak mana ya? Oh, itu lagi lewatin jenjang-jenjang ya. Lihat saja nanti pembalasanku. Kayak di film sinetron. Bye-bye. Oke. Yeay, pembalasan dendam kita berhasil. Okay, ui. Tret. Okay. Hilang sendiri. Kaget. Yeay, kita duluan. Yeay, makanya jangan injek orang tadi waktu lagi loncat. Dia live dong. Ya ampun, gitu udah jadi live. Ya ampun, ada yang mati. Ih, seremnya. Suaranya keras amat tadi. Robuxnya kenapa mengganggu ini? Ya, ini kita loncat, ini enggak boleh kena. Oke. Teret. Oke, kita ke sini terus ke sini. Oke, bye-bye. Nyeng. Jatuh. Ya enggak apa-apa, kita langsung lanjut. Tadi kita yang mana ya stack-nya? Weh, kok ulang? Enggak. Kirain ulang dari awal dong. Weng. Oke, ten. Ih, seru juga ya. Kalau parkour SSS kayak gini tuh pasti seru dah pokoknya. Oke. Ini kalau nggak salah kiri kanan kiri. Betul. Yeay, Nayla masih ingat ya.
walaupun udah lama gak main. Add kiri kiri kanan kiri, okay. Lumayan juga ya. Okay. Ini iklan Robux-nya gangguin. Okay, kita cek poin. Ay, jatuh. Aduh, jatuh pula. Kaget. Okay, enggak apa-apa. Mana dia? Oh, ini. Okay. Wing. Ini seru banget. Okay. Kita lanjut yang begini. Wah, ada yang jatuh atau ada yang kena. Okay. What? Wih, keren amat tadi tuh bisa loncat, gak nyadar. Aduh, ya ampun, kita ada yang mati. Ya, ulang dari awal deh. Aduh, lewat sini aja. Walaupun terlalu banyak resiko. Banyak resiko sekali di sini. Tapi cepet loh. Dan keren. Oke, kita cek poin, lanjut. Oke, ini stacknya lucu-lucu ya. Keren gitu. Dan tidak terlalu susah. Oke, sekarang kita tidak akan bercanda lagi karena ini sungguh menyenangkan. Ten. Bisa. Oke, ini harus zigzag nih. Weng. Oke, ya berhasil. Oke, kita bakalan checkpoint. Weng. Teng. Oke. Wih, tim Barber keren. Wih, keren juga ya. Wih, berkat latihan di SS nih, Nela udah mulai main jago nih di sini. Keren. Nih, plat. Wih, okay, kita bakal langsung aja. Okay. Ini dan rasanya bagian kiri deh. Iya, kanan kiri. Tet. Aduh, ya kenapa kita jatuh? Ya ampun, kepleset. Kena yang ungu-ungu itu. Yang ungu muda entah ungu tua tadi itu ya. Oke. Nah, oke, kita cek poin. Widih, dulu Naila gak jago banget loh guys soal yang ini. Apakah sekarang masih juga tidak jago? Padahal udah latihan banyak-banyak loh. Tapi apakah Naila bisa melewati stack ini? Ayo dong, jago dong. Katanya jago. Jatuh. Kena yang biru muda itu. Adeh. Oke, enggak. Ya, tadi gak bisa berarti ya. Loncatnya pendek amat masalahnya nih. Oke lah, gak usah pakai cara nge-cheat. Oke, kita kesini. Oke, kita coba. Ini yang terakhir. Set, nah akhirnya. Ini harus ngapain maybe? Oke, kita restrict yang ini ya. Lumayan. Hawe kawot deh. Oke, kita ke sini. Oh. Wow, akhirnya mengasah otak parkurku. Yeay, sangat cepat. Tadi hampir jatuh, guys. Kenapa nah? Wow. Ini kayaknya pakai material yang kayak atap-atap gitu deh. Aku pernah lihat di Sakura. Ya iyalah, itu sering aku gunain buat bikin atap. Udah main Roblox masih juga bahas Sakura. Oh iya dong, itu kan game favorit aku. Aduh, mati. Mati nih. Aduh.
Seharusnya kalau masih ada waktu berarti aku langsung ambil checkpoint dong. Biar nanti kalau mati hidup lagi nanti ke checkpointnya. Oh iya benar. Kenapa kamu tidak pintar, Nay? Nay. Selamat. Oke, kita ke atas checkpoint dan ini lumayan yang mantul, mantap betul. Bukan mantap betul itu, tapi memantul ya. Ampun kaget aku. Oke. Oh, ini harus tenang nih. Enggak boleh gegabah. Aduh, kepleset tangannya. Aduh, ya udahlah enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, ayo dong. Itu kenapa badan kita tadi? Ayo naik, ayo naik. Oke, enggak boleh gelisah kita nih mainnya nih. Nah, dah. Oh, yang beginian doang. Weng, weng. Wih, seru juga. Oh, ini yang harus pakai pepohonan dan enggak boleh ke bawah. Karena kalau injak rumput kenapa, guys? Kita bakal jatuh ke langit-langit biru itu. Aduh, ya baru bilangin kan. Aduh. Nasib, nasib. Oke lah, enggak apa-apa. It's okay. Duh, nyebelin juga ya. Lama-lama nyebelin juga nih stack nih. Ya ampun, pakai jatuh segala, jatuhnya banyak kali. Oke, cepetan dong. Ada bangunan yang besar. Itukah orang? Apakah itu orang atau hantu? Hantu mana ada kayak orang, nah ya ampun. Aduh, ya udahlah. Kita mati 3 kali. Jadi oke, guys, kita bakal penutupan aja ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya, teman-teman. Jadi kayak gitu bajunya. Nih, kita liatin lagi bajunya. Tuh bajunya warna kuning, pakai celana abu-abu. Ada apa? Ada kantong gamingnya juga, kacamata, lumba-lumba, rambut. Kalau rambutnya sih udah lama ya aku beli sama topinya tuh. Nah, jadi oke, segitu aja videonya teman-teman. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.